Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul The Mental Hospital. Oke, ada kredit, ini pembuatnya ya. Start, oke, do not mind the text on screen at the start, it is a bug. Oke, ada bugnya di awal, gak usah dihiraukan katanya. Mental Hospital dan Rules. Ini ada sosial, oke. Pembuat utamanya Space Husk ya. Kita baca rules and warning. 25% brightness, don't break blocks. Oke, banyak darah. Don't use keys in unsigned room. Oke, you can get them. Oke, jump scare could blind you. Oke. Mental hospital. You are playing a haunted blah blah blah. Oke, jadi inti ceritanya kita lagi bermain map game horror. Terus kita sangat lelah karena nggak lolos-lolos, akhirnya kita lolos dan kita tidur. Setelah bangun kita malah terbangun di mental hospital game yang kita mainin tadi, teman-teman. Jadi pas kita bangun kita masuk ke dalam gamenya. Oke, kalau gitu langsung aja mulai. Brightnessnya saya kasih turun dulu. Oke, udah, kita langsung aja play. Wah, ada suara pintu, ada suara pintu guys. Oh, saya bisa balik toh. Kirain masih loading screen. Oke, ada medicine, instant health, dan pills. Oke, item number one, kita bawa semua itemnya. Oke, ada lever room 14. Oke. Buka. Permisi. Ini dia room 14. Oh, saya bisa ngancurin barang. Wah, oh, gak bisa. Room 14 ya. Oke, di room 14 ada apa? Ada obat lagi. Kayaknya saya nggak usah ambil-ambilin ini ya. Oh, apa itu? Enters employees only room. Oke, enters employees only room. Ada sesuatu ke dari sini? Sabar-sabar, ada sesuatu ke dari sini? Oke, sabar, di ruang saya juga ada begituan kah? Gak ada ya? Itu di atas tadi, apa anda? Apakah ada sesuatu? Kayaknya gak ada ya, gak penting. Yaudah, kita jelajahin rumah sakit ini. Ada kepala zombie, ada kepala skeleton. Ini bisa kebuka enggak? Oh, ini bisa kebuka. Cek, gak ada apa-apa. Oke, ini gak bisa. Ini room 4 bisa. Oke, so far so good, nggak ada jump scare. Oh, ini saya udah cek kah? Belum ya. Tadi saya disuruh ke ruangan the only employee room. Oke, ada tangga naik room 2 dan room 1, nggak ada yang bisa kebuka. Kita ke sana sekarang. Room 48, room 69, 16. 87, oh nggak ada yang kebuka. Oh, tadi kita disuruh masuk ke ini. Oh, ada jump scare guys. Buka dulu ini. Nggak ada apa-apa di sini. Employees only. Kita masuk. Open doors. Error. Close door. Ini. Oh, ada kode kah? Sabar. Ada kode begini. 2000 years later. Oh, ada barel di sini, astaga. Basement key dan room 16 key, astaga. Dari tadi ada barel, saya nggak lihat. Room 16 yang ini, oke. Okay. Akhirnya sampai. Progress juga. Oke. Okay. Room 5. Saya nggak lihat dari tadi situ. Room 5 yang ini. Oke. Okay. Dan ada stair key. Stair kita yang di ujung sana ya. Ini kah yang dimaksud basement? Entahlah, nanti aja ya. Oke, stairs key ini kan. Dan stairnya ada mulu. Oke, progress. Floor 2, enter room 0. Cari ruang 0.
Sabar, cek kanan kiri dulu. Ini ruang zero, masuk kah? Gak ada apa-apa. Ke sini bisa. Oh, ada jalan rahasia. Halo. Oh, wait, wait. Ada barel. Udah ada ini. Room 34, oke. Okay. Kita tadi disuruh masuk ke room 7 dan room 34. Room 7, 34. Waduh, kok ini nomornya random? Ada yang juga. Room 7. Oh, ini tadi kita disuruh masuk ke sini ya. Oke. Okay. Room minus 6. Kunci saya tadi mana dah? Room 7 dengan room min berapa tadi yang saya disuruh cari? Tunggu dulu. Oh, room 7 udah. Tadi yang saya disuruh cari room min room 34 ya? Oh, secret exit. What? Thank you for playing. If you would like, oh my god. Kita dapat secret ending nomor 4. Oke, saya balik lagi ke sini. Ini room 6 min 6. Apakah saya dapat ending lain lagi? Ada blood storage room and key. Oke. Blood storage room and key. Nice. Yah, kita harus cari cek satu-satu ini. Oke, dapat room 666. Room 666. Room 666. Oh, grab the key and run. Mana? Mana key-nya? Mati. Yah. Oke, kita ambil kuncinya. Mana kuncinya? Oh, ini. Di tangan dia. Oke, ini kunci apa? Stairs key. Oke, kita naik lagi ya. Naik lagi. Oke, kita kabur. Oh my god, kita teleport akhirnya aman. Masuk ke ruang 1376. 1376. 1376. Lah, enggak ada 1376, mana dah? Oh, ini ya, astaga, paling awal. Oke, ada sesuatu. Ada sesuatu. 888. Tadi saya lihat tuh 888. Nih. empat dua kosong enam sembilan nih. Oke, di sini ada apa? 2021 ini. Nice. Backup key. Oke. Backup key buat apa dah? Untuk tangga kah? Backup kayaknya untuk tangga ya. Semoga saya nggak salah. Kita naik lagi. Cari ruang 999 ini. Ini 832. 832. Itu ini jump scare-nya ada mulu. 832. Wow. Sabar. Oke, di luar. Waduh. Stairs key. Oke, kita bisa naik lagi.
Oh my god, oh my god, no, 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 no. Turun, turun. Buka. Tutup. No, dia ngikut. Masuk ke sini. Turun. Oke, oke. Dia nggak bisa tembus kan? Ke ruang 55 katanya, 55. Oke, ke ruang sini dulu. Room 44 dan hospital MH, apa itu MH? Oke, kalian translate sendiri aja ya. Ini room 44 tadi. Oke, room 44. Ada room 77 sekarang. Room 77. Di depan sana terang. Ada room 88. Oke, baca lagi. Waduh. Maksudnya gimana deh ini? Katanya tadi di bukunya itu intinya ada ini ya. Ada pasien yang di apa namanya? Yang terjebak di sebuah ruangan. Dan rumah sakit ini katanya mau dihancurkan lah gitu. Jadi kita harus selamatkan dia. Oke, control center. Kamu kemana sini? Oh, room 88 ya. Room 88. Room 88 tadi yang mana? Ini. Oke. Control center. Oke, dapat control center room. Open exit. Open door. Ini apa di sini? Keluar. Maget, kayaknya saya lihat sesuatu deh. Ya ada dia di luar situ menunggu. I managed to get control in Sephir. The new secure door has been installed in. Oke, kita harus keluar sekarang secepatnya. Wow, no exit, exit. Oke. Oh, saya mati. Oke, apakah saya bisa sekarang lolos? Oke, congratulations. Nice. Kita berhasil. Kabur. Tapi saya masih punya kunci basement. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.